Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis mau ganti businya Next 2. Ternyata kodenya adalah U22IPR9 ya. Ini businya merek Denso. Untuk penggantinya adalah busi merek NGK. Businya seperti ini ya. NGK CPR7 EAS GP. Ini rekomendasi website resmi ya. Ujungnya lancip platinum. D-shape. Ya wis. Ini businya ya. Sementara kondisi asli businya seperti ini. Merah bata. Karena penulis yang pakai ngebut terus. Di bagian elektrodenya ada kotoran itu ya, itu entah gara-gara apa, padahal sudah diamplas loh, mungkin karena pakai minyak goreng juga, mungkin dari warna dratnya sendiri kayak kotor ya, tapi bagian sininya kering, walau ada hitam-hitam itu, entah kenapa itu. Hitam-hitam itu artinya kurang merata apinya. Ya moga-moga dengan busi apa NGK ini bisa lebih lancar. Wis menulis teruskan dulu ya masangnya busi. Wis ini nyoba nyalakan pertama kali. Wah ternyata bener ya. Sekarang RPM idlingnya aja lebih tinggi dari normalnya. Biasanya RPM idlingnya rendah. Duk 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 duk. Ini sekarang tinggi. Ya moga-moga. Ya moga-moga oke. Di gas mendadak juga nggak mati. Ya wes lah berarti gara-gara cuma gara-gara busi aja ya. Cuma gara-gara busi aja apa mesinnya bermasalah. Ini dikas mendadak nggak mati ya, jadi cuma gara-gara busi aja bisa masalah banyak ya. Ya wes gitu aja. Impresinya oke lah pakai busi NGK platinum ini. Tentu nggak tahu ya kalau NGK yang lain nggak gimana, yang apa nikel gimana nggak tahu, tapi ini pakai platinum oke. Harganya 35.000. ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.